apaan sih lu? Tutorial taekwondo. Cet. Pengen gua. Shit. Pengen apaan? Pengen bisa taekwondo. Yaelah. Makanya gua pakai baju nih Thailand. Nyambung sih nyambung ya. Taekwondo kan Thailand. Cek. Oh, jadi taekwondo. Cek. Cio, cio. Cek. Keren kan? Potak. Eh, contohin. Enggak. Contohin lah. Lu pegang, lu pegangin aja handphone-nya ya. Iya. Lu pegangin, ntar gue ini ya. Woi, bubar, bubar. Mod wifi-an doang lu, cepet, cepet, cepet. Apa nih, lek-lek doang nih di wifi-wifi. Ya gue pegangin. Lek-lek doang lu, cepet, cepet. Baik lagi ntar abis buka, biar beli. Nah, ini nih. Gue coba ya. Ngapain Bang Jap? Eh, ada Bu Kos. Ayo sini sini Mbak, sini. Halo, ngapain coba coba di warung. Diulang lagi enggak? Diulang lagi dong. Ulang. Coba ulang, coba ulang, coba ulang. Aduh, kebetulan nih ya. Nih ya. Gua tuh pengen taekwondo. Taekwondo. Kan sesuai nih pakai baju Thailand. Taekwondo kan? Oh, iya dari sih. Thailand. Taekwondo. Nih. Oh, bukan. Kenalin dong ini temannya Ibu Kos. Anak-anak kos. Oh, berarti enggak seangkatan ya? Berarti enggak seangkatan. Silakan duduk dong, silakan duduk. Silakan duduk sini temannya Ibu Kos. Oh, iya deh. Thank you. Hati-hati ya. Silakan duduk. Iya nih. Maaf nih belum bisa pesan, nunggu buka puasa dulu. Sambil kursi. Kita kebetulan lagi enggak puasa ya. Sayangnya puasa kan. Oh iya sih, ya, kita benar harus menghormati yang puasa. Ini kenalin dulu nih. Halo, ya. Nama saya Bang Japs. Baru usaha warung baru 17 tahun. Bener kan, Maya? Iya. Taekwondo. Thailand, dari Thailand. Iya, kebetulan banget nih. Iya, kan, Bang bener. Japs. Taekwondo dari Korea. Korea, Bu Kos. Emang Korea. Bener, Korea. Dia bola. Bener. Oh, jadi Korea Selatan, Korea Bu Selatan. Kos. Iya, emang. Tau gak nih anak kosan gue, merangkap temen gue juga nih? Enggak, anak kosan. Oh, beda angkatan berarti ya? Beda jauh. Oh, jauh. Anak kosan gue cakep-cakep lah pokoknya semuanya. Iya, kemarin juga. Kemarin, cakepnya Medina ya. Sekarang ini cakep juga nih. Anak kos lagi, cuma ini minta diskon mulu lah. Kesel wah, gue. Jangan dibawa ke sini berarti. Ntar Kasbon. Enggak, kan ada Kak Kasbon lagi pergi. Nah, anak kos gue ini nih, atlet taekwondo dulu. Oh, makanya pas lu bilang taekwondo tadi, gue langsung kayak yaudah, malu ya. Gue. Iya bener ya, malu ya. Bang, balik bang, jangan mah. Udah mau disini. Ya bener kan, anak taekwondo kamu dulu. Anak mama papa. Oh anak. Ya lu juga anak mama ibu kok. Jadi aku manggilnya kak ya berarti. Dari tahun berapa kak? Oh, jangan ngebahas itu ya. Ketahuan nanti mau kembali posisi takutnya nanti saya harus ibu kos. Ya tetap ibu kos tetap aku ibu kos gini. Iya sih jadi atlet taekwondo kan ya mbak. Mbak apa nak nih? Dek. Ya dek. Non juga non. Iya jadi kan tadi si Bang Japs ini mau nendang kayak gitu. Apa sih kalau di taekwondo itu nama tendangan kayak gitu mbak? Tendangan tadi saya bingung ya bentuknya apa ya karena tadi tidak berbentuk saya lihat tiba-tiba baru mau nendang dari jauh saya memandang kayaknya akan cedera ternyata udah kesakit benar-benar kuda-kuda ya udah nggak meyakinkan nah betul itu mungkin tendangan ke arah kepala sepertinya karena mau tendangan tinggi kan ya, niatnya hatinya makasih udah ngeliat nih kayak arahnya kepala oke berarti arah kepala berarti kan Mbak Juana sendiri kan kenalin dulu pastinya, dia adalah Juana Wangsa Putri, adalah atlet taekwondo Indonesia. Yang juga ke Olimpiade, dua kali loh. Dua kali. Nah, tuh, wow. Dua kali Olimpiade. Kita aja belum ya? Cabang apa kita? Gue mentok SEA Games. Oke. Okay. Nonton. Asian Games jangan lupa. Asian Games. Ini ngeliput ya? Iya, pastinya. Ibu kos jualan di situ. Bang Jas juga. Iya. Biasa kita bener, Starling. Benar Starling. Pengen tahu dulu kenapa sih Mbak Juana itu akhirnya milih jadi atlet taekwondo? Bukan keras gitu. Iya sih memang. Dulu tuh ini boleh serius ya. Boleh. Bercanda aja ya. Dia kebetulan waktu itu kan ekskul di SMP. Baru pertama kalinya taekwondo itu menjadi ekskul di SMP saya, akhirnya terlibat jadi pengurus, ikut latihan, nyambung ke SMA,
pernah lebih tinggi lagi, ternyata sama satu klub. Lanjut terus-terus sampai akhirnya ngikut pertandingan yang mengalir aja semuanya seperti itu. Karena saya baru benar-benar menekuni taekwondo itu sekitar kelas 3 SMP lah. Itu tahun berapa kelas 3 SMP? Ketahuan dong ya. Nah, kalau untuk taekwondo nih, mulai dari 3 SMP itu termasuk yang terlambat start, atau emang rata-rata di usia segitu tuh baru serius ngelutin ya, taekwondo? Kalau memang untuk pengenalan kan sebenarnya tuh di usia umur 4-5 tahun untuk taekwondo itu udah bisa menekuni. Tapi karena kita kan terkait tentang multilateral nih, gerak motorik dasar anak. Jadi kita mungkin pada usia-usia di 4-5 tahun itu mereka pengenalan saja. Dan lebih banyak melakukan gerakan-gerakan fisik dibandingkan untuk teknik taekwondo. Nah, pada saat di usia sekitar 11-12 tahun ke atas itu mulai spesialisasi. Bagaimana udah fokus ke cabang olahraga. Nah, kalau dibilang saya sebenarnya termasuk telat, karena saya udah masuk di kategori spesialisasi. Tapi alhamdulillah saat itu mungkin ya sepertinya ketahuan nih bakatnya memang ada. Yeah. Akhirnya pas banget tepat di usia itu. Tapi kalau untuk dibilang telat ya sebenarnya untuk pengenalan dari usia muda ya, usia dini itu sebenarnya udah bisa menekuni untuk pengenalan. Ya. Betul. Okay, ya tadi, alhamdulillah deh. Benar-benar 3 SMP berarti turnamen pertama yang benar-benar akhirnya titik balik nih. Mau jadi atlet taekwondo itu turnamen apa sih Mbak? Waktu pertama kali itu ikut kejuaraan SMA se-DKI Jakarta. Nah itu juga gak disangka-sangka, memang wajib kan kita mewakili SMA sekolah kita, ya. Sekolah. Nah pas di situ ternyata ketemu, masuk babak final, ketemulah sama juara satunya senior Pelatda yang udah ikut kejuaraan DKI. Jadi alhamdulillah bisa mengalahkan di situ, pertama kali bisa mengalahkan dapat atlet terbaik putri itu. Itu luar biasa deh, pokoknya nggak nyangka-nyangka sampai kepikir, aduh ini bisa nggak ya ke depan gitu. Karena waktu itu saya ngeliat ini, Mbak Kasusi Susanti, waktu itu yang menginspirasi. Waktu itu masih sabuk kuning, masih SMP, jadi ngeliat beliau meraih juara emas ya Olimpiade, waktu itu di Barcelona. 92. 92 ya. Itu kayaknya wah sampai terharu, sampai di bawah alam sadar kayaknya kepikir, bisa nggak ya seperti beliau, itu masih sabuk kuning loh. Saya masih sabuk kuning, dan itu semua ngalir, semuanya nggak kepikir sama sekali mau jadi atlet apa sama sekali. Sampai seperti itu. Tapi basicnya tomboy nggak sih? Iya sih. basicnya tomboy, jadi kayaknya. Makanya penyesuaiannya gampang. Betul, iya. Bener sih. Terus saya dulu tuh sebenarnya tomboy tapi pendiam, sebenarnya cuek tapi pendiam. Oke, kayak kita lah ya, pendiam. Lalu. Anaknya, aduh. Terlalu sopan santun. Santun, bener kita banget. Tadi dia duduk berubah. Saya kan ngeliat Susi Susanti, terus maksudnya dari waktu ban kuning, terus akhirnya bisa ke Olimpiade tahun gitu. 2000. Itu sempat keinget gak sih ketika dulu itu kayak, aduh dulu tuh membatin pengen kayak Susi Susanti, terus akhirnya bisa ke Olimpiade, sempat kayak gitu gak? Iya, bener. Kayaknya gak nyangka, walaupun gak bisa meraih emas seperti prestasi beliau ya. Jadinya, tapi ngerasa, bisa ya, mungkin dibawa alam sadar kita kali yang kita pikir, lalu kita positive thinking, bagaimana ngadapin semuanya. Karena semua proses kan gak mungkin mudah. Selama untuk menjadi benar-benar fokus untuk menjadi atlet elit itu kan nggak mudah untuk meraihnya, itu banyak cobaan. Karena saat di SMP pun, SMP dan SMA saya sebenarnya bukan saya yang dilirik oleh pelatih awalnya. Karena ada satu lagi teman saya lebih tinggi dari saya, itu yang dilirik sebenarnya. Cuma karena dia anak tunggal, akhirnya nggak bisa. Lalu ini fokuslah ke saya, asal-muasalnya seperti itu. Ya Dilala dipercaya oleh DKI, kan saya mewakili DKI saat itu. Jadinya Dilala dipercaya mengikuti berbagai turnamen-turnamen, akhirnya mewakili DKI Jakarta. Nah itu pengalaman luar biasa, bisa ketemu dengan teman-teman di DKI Jakarta, ketemu dengan pelatih yang luar biasa. Pokoknya semuanya serba luar biasa deh saya alami. Kalau turnamen yang paling berkesan selama kemudian ikutin ya, walaupun nggak dapat medali atau mendapatkan, kan ceritanya pasti ada ceritanya ya. Iya, kalau cerita pertama itu saat Indonesia jadi tuan rumah tahun 97
ketahuan jadul ya, kira-kira kebongkar. Kita ngomong loh sama Bang Jos, ngomong. Abisnya cerita sih, udah mungkin pasti ada titik saya harus menjelaskan kalau saya udah queer. Karena kalau udah nyaman tuh cerita. Iya, kan udah serius ya. Tapi nyaman belum tentu serius. Ini kenapa? Serius pasti nyaman ya? Pastinya. Serius pasti nyaman. Aduh, merah nggak sih muka? Udah merah lah juga. Jadi tuh udah memerah deh kayaknya, langsung berubah. Ayo, ayo, fokus, 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 fokus. Balik lagi. Fokus, fokus, fokus. Udah, apa ya? Teraman yang paling ya, itu. Ya. Jadi tahun 97 itu SEA Games Jakarta menjadi tuan rumah. Nah, itu adalah pengalaman perdana saya masuk di event internasional nih. Jadi awalnya itu, jujur saya nggak dijadikan target untuk meraih emas waktu itu. Karena sempat ketahuan tuh kalau tiap pelatih kan sering ada tuh buat report untuk ke KONI ya. Ini satu-satu atlet apa sih targetnya? Nah itu saya kecolongan, saya ngebaca di mobil pak. Ngebaca, ternyata target saya di situ dapat perunggu. Oh itu perunggu. Langsung nah, nge-push terus, dong. Nah terus kejadiannya waktu itu ada salah satu rekan saya, waktu Yolandini sekarang ada di PBTI jadi pengurus. Yolandini cedera dia dulu, cedera lututnya. Cedera lutut dia sampai dioperasi, dia tanding di SEA Games saat itu, tanding duluan terlebih dahulu dibandingkan saya. Saya tahu bagaimana perjuangannya, latihannya, bagaimana mengatasi cedera, cedera pasca operasi seperti apa. Dilala dia sebelum saya tanding dia dapat emas. Saya bilang, saya langsung mikir, teringat saya kalau saya ditargetkan medali perunggu, lalu saya melihat Yolandini aja bisa, dia dengan kondisi cedera dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya satu mikir, memang saya newcomer lah ya, jadinya orang nggak akan menilai saya, pasti anak-anak baru bolehlah masih panjang, jenjang prestasinya nggak apa-apa. Akhirnya dilepas saat event itu, saya yang membuktikan, jadi motivasi saya bahwa saya membuktikan bahwa saya bisa dapat medali emas. SEA Games 97. SEA Games 97. Okay. Lalu pengalaman sebelumnya terlewatkan. Serius ya? Iya, serius. Itu langsung fokus gitu. Waktu itu saya transisi dari junior ke senior. Saya sudah masuk ke senior. Saya ketemu dengan Barami Kurnia dari Jogja. Nah, saat itu yang namanya kita ketemu, kita udah tahu lah beliau Barami ini eksebisi Olimpiade tahun berapa saya lupa. Itu beliau eksebisi, taekwondo masih eksebisi waktu itu, beliau dapat meraih perak waktu itu. Terus saat itu ya semua udah tahu Barami udah tahu. Jujur manusiawi ya takut, kita takut atas segala. Sampai akhirnya saya ingat banget saat itu saya ke toilet. Ini udah mau tanding, mau ketemu itu. Waktu itu prakualifikasi PON waktu itu. Prakualifikasi PON tahun 94 kalau nggak salah. 96 kalau nggak salah. Ya, 96. Lalu saya deg-degan, saya takut. Saya cuman saya ke toilet, saya soft talk ya. Yeah. Secara ini ya, psikologisnya ya kita. Itu saya ke toilet, waktu itu nggak ada orang, kalau ada saya dibilang gila. Jadi saya pede, jadi nggak ada orang di toilet, saya ngaca, saya cuma bilang gini di kaca, saya sampai nunjuk begini di kaca, itu pengalaman pertama sebelum yang tadi SEA Games ya. Saya, ini dia. Jadi terus saya cuma bilang gini, saya tidak takut manusia, saya bilang, saya hanya takut Tuhan. Itu langsung nguatir saya udah nggak mau mikir apa-apa, saya tanding. Pada saat saya tanding itu saya ketemu di partai final, itu kualifikasi PON, ketemu Mbak Rami di partai final. Saya cuma modal itu, tendangan yang bacagi lah kalau dulu ya, bacagi tendang-tendang, karena kan dari sisi postur saya memang lebih tinggi. Seperti itu saya ngelihat, keuntungan saya kan dari panjang tungkas saya lebih tinggi kan. Jadinya saya dengar pelatihnya, ayo Jo, ya Sabam Budiono ada pelatih saya di klub. Ayo Jo, waktu, ayo bisa, semuanya pada teriak-teriak, semuanya itu last minute itu. Saya sempat tertinggal waktu itu. Cuma, dan memang benar saya dapat emas saat itu. Saya dapat emas untuk DKI, lalu menyusul
pembuktian kembali pada saat saya Pekan Olahraga Nasional, saya ketemu lagi dengan beliau, Mbak Rami ya. Saya juga harus membuktikan bahwa saya bisa, saya mampu. Tapi itu bukan menjadi modal saya untuk puas. Karena saya yakin bahwa ini baru permulaan buat saya gitu. Ini buat modal saya untuk kuatin mental saya bahwa saya bisa sih nanti lebih, prestasinya lebih dari ini, seperti itu. Berarti momen itu juga tuh bikin nama Yun didengar lah ya, di dunia taekwondo. Iya. Waktu itu belasan tahun ngalahin Mbak Rahmi kan ya. Waktu itu belum 20 kan ya, Mbak? Balik lagi. Baliknya curang ya. Udah ketahuan enggak puas ya. Enggak puas. Ya, tapi kalau di taekwondo itu ada kategori-kategorinya kan? Iya, dari berat badan kita pakai kilo ya. Kilogram berat badannya, nanti dari fin, fly, bantam. Dulu saya masih 43 loh, saya nurunin sampai 6-7 kilo waktu itu. Karena kan pelatih melihat kita peluangnya ya, peluangnya di mana nih dengan postur ini. Jadi, ya kita nurut aja deh kata pelatih, pelatih lebih pinter soalnya dari kita. Beder. Nah, waktu berarti di Olimpiade kelasnya sama nggak sih Mbak? Di kelas fly apa kelas fin waktu itu Olimpiade 2004? Kalau pertandingan nih berat badan umumnya itu ada 8 kelas. Fin, fly, bantam, feather, light gitu seperti itu. Nah, saat di olimpiade itu dibagi diperkecil, di minimas itu jadi dua kelas nyambung. Jadi under 49, under 53 misalkan seperti itu. Nanti terakhirnya over berapa 70 misalkan. Seperti itu. Di 2003 menuju kualifikasi Athena itu saya sebenarnya cedera, saya cuma latihan dua bulan. Waktu udah cedera pinggang waktu itu, sampai dokter udah sampai MRI gitu deh pokoknya. Dia mungkin ada gerakan yang salah yang akhirnya menyebab. Itu saya kalau tendangan taekwondo itu kan kita berputar ya. Ini porosnya kaki, kan badan. Itu saya nggak bisa sakit. Jadinya benar-benar dari pelatih ya, Mr. Oilnam waktu itu yang melatih, karena kepercayaan beliau jadinya, ya udah, kamu yang tahu kondisi badan kamu ibaratnya seperti itu, kamu yang ngatur mandiri berarti percaya. Karena saat itu saya sendiri merasa tidak percaya diri, jadi ngerasa nggak enak hati karena aduh teman-teman semuanya latihan berjuang, latihan mati-matian, saya cuma duduk nguatin otot, cuma push up, back up, sit up, cuman itu aja. Tapi saya cuma mikir, ya udah, Misro percaya sama saya harus buktikan bahwa memang saya benar-benar cedera gitu, bukan ngada-ngada karena alasan malas latihan seperti itu aja. Saya benar-benar memanfaatkan saat teman-teman sedang berlatih teknik, saya benar-benar ya penguatan otot yang cedera itu. Lalu saya sempat konsultasi waktu itu pelatih teknik saya itu Om Paulus Pasurne. Om Paulus biasa. Terus dengan Pak Dik-Dik Dapat Sidik waktu itu. Waktu itu saya udah sempat hopeless karena cedera. Ini sempat nggak mau, ini udah mau mundur, jujur nih. Udah mau mundur, nggak ngikutin kualifikasi. Tapi karena saat itu belum terbentuk tim untuk kualifikasi siapa aja. Waktu itu, jadinya saya udah sempat hopeless, saya bilang ke Pak Dik-Dik waktu itu, Pak Dik-Dik ini gimana ya, kayaknya saya nggak bisa maksimal gitu latihan, saya nggak enak sama teman-teman, gimana teknik. Untuk kalau latihan fisik, itu saya bisanya mungkin kecepatan itu 60%, karena kalau sampai sprint itu udah ketarik semua punggung. Saat latihan teknik, mungkin dua hari itu saya penguatan, tapi hari ketiga badan saya udah enak. Saya teknik langsung mati-matian, tendangan mati-matian, saya power semua full. Abis itu udah encok lagi. Ini bener, wah sampai ada gini. Saya bilang, ya udah deh, yang penting saya bisa ngukur kekuatan diri saya. Asal jika memang saya mampu latihan teknik, saya lakukan. Karena itu kebutuhan saya untuk latihan. Karena saya nggak bisa latihan teknik, saya juga ngerasa lebih nggak percaya diri gitu. Pak Dikli waktu itu bilang begini, Jo, kalau untuk latihan teknik, satu tahun berapa puluh tahun aja kamu nggak latihan teknik, kamu masih latihan aja, kamu basic kamu masih ada. Tapi saat kamu latihan fisik, kamu sehari aja kamu stop, itu sama aja kamu mulai dari nol. Akhirnya Pak Didik yang meyakinkan saya, oh ya udah, berarti saya percaya diri lah, walaupun saya nggak bisa optimal berlatih di apa untuk teknik, saya lebih fokus tuh ke fisik. Jadi dengan kondisi saya nggak bisa sprint optimal, saya daya tahan terus. Saya nguatin, jadi saya di sela-sela saya berlatih pagi, latihan fisik, itu saya suka nambah. Saya suka nambah sendiri latihan, ngajak junior, ayo temenin Kak Jo latihan gitu kan. Terus, nah itu yang akhirnya membuat saya lebih percaya diri, juga dukungan dari teman-teman di klub juga waktu itu. Jadinya saya berpikir ya
memang selain faktor dari internal ya untuk memotivasi, kita juga butuh peran masukan dari orang lain, termasuk saat jadi masuk setelah diumumkan saya mewakili untuk kualifikasi. Awalnya kan saya pasti punya dong kepikiran mau dong bisa nyumbangkan tiket lah untuk Indonesia biar ada kejadian lagi, itu sudah kepikir walaupun nanti nggak kepakai. Saya pikir walaupun nanti bukan saya yang mewakili Indonesia di Olimpiade, setidaknya saya mau dong bisa menyumbangkan lagi tiket untuk taekwondo. Saya mikir seperti itu. Ya alhamdulillah ternyata dapat kesempatan dari almarhum papa juga bilang. Saya nanya ke papa, apa gimana, karena salah satu motivator terbesar itu memang sosok papa gitu kan, almarhum. Jadinya papa bilang, main aja, ikut ambil kesempatan, ambil peluang untuk wakilin Indonesia, ambil tiket, nothing tulus aja kamu, katanya main. Katanya. Mungkin karena kondisi cedera apa, saya benar-benar ritme itu benar-benar ngatur sendiri. Saat latihan teknik bisa maksimal, saya benar-benar mati-matian ngeluarin semua tenaga saya. Pas udah selesai sakit lagi, udah penguatan lagi. Ya benar, dua hari itu nggak, itu udah tahu tuh, dua hari tiga hari pasti stop nggak latihan. Hari ketiga benar-benar tangtang seperti itu udah ketahuan. Nah di Lala itu pas kualifikasi Olimpik benar-benar nggak nyangka. Sumpah benar, saya sendiri nggak nyangka, dan itu aduh dengan perjuangan yang saya alami, bagaimana semua orang yang terlibat ngedukung saya. Kayaknya aduh ternyata ada hasil gitu. Dari yang kita ngerasa mungkin orang mikir nggak nyangka Juana bisa, itu pada nggak nyangka. Saya pertama kali saat kualifikasi Olimpiade 2003 itu menuju Athena 2004, itu saya pertama kali mengalahkan juara tiga dunia yang Desembernya, kayaknya tahun sebelumnya itu juara dunia. Jadi saya nggak dikasih tahu sama manajer waktu itu. Pas sudah mengalahkan, tahu nggak Jo? Itu kan yang kemarin juara tiga dunia. Ya, untung gak dikasih tahu ya. Nah, gila, bahasannya udah makin serius. Iya, tapi serius itu butuh kenyamanan. Jadi kita harus kayaknya pindah sini lebih nyaman deh. Udah mau buka belum nih? Iya, nanti biar sekalian aku siapin buka puasa. Saya disiapin, yuk. Di mana? Sini aja. Bang Jabs, rapin. Saya di mana? Mbak, kamu selonjoran. Aku di mana? Aku selonjoran. Oh iya. Hei, Mama. Emma. Ibu kos kan kalau jatuh uang kos naik loh. Aduh. Nyusruk. Ibu kos nyusruk. Aduh. Kok saya merasa jadi dataran tinggi nih? Tuh kan, nyaman kan? Nyaman banget. Iya sih. Serius nih. Iya, ngomongannya berarti harus lebih intim lagi nih. Oh, iya. Silakan. Tadi kan kita udah benar nih. Tadi kan ya Kang Jabs itu udah nanya. Iya. Ada karir terus. Betul, karir terus. Pengen tahu pensiun itu tahun berapa sih, Mbak Juana? Pensiun atlet ya? Iya, atlet. Pastinya kalau pensiun kerjaan kan masih tahu. Pensiun single maksudnya. Oh, oke. Okay. Gue bercanda, jangan serius. Jangan dijadiin ide buat aja, udah cukup. Tapi udah korek lagi. Iya, makanya. Itu pensiunnya terakhir ikut Asian Games Doha 2006. Nah, setelah itu langsung pensiun total. Tapi kalau buat taekwondo nggak ada istilahnya ya kalau pensiun. Kalau bola kan gantung sepatu, gantung sabuk. Gantung sabuk loh. Gantung kaki. Kayak kambing. Bukan kambing. Sumpah bener. Kang Jabs lucu sekali. Gemes ya. Gemoy. Kang Jabs gemes kan. Jadi ngomongin Ramadan nih puasa. Ramadan, marhaban tiba. Itu yang lagi viral. Ramadan tiba, ya, itu lagi viral. Aduh, kok saya nggak. Ini mau serius nggak serius? Aduh, capek sumpah. Lanjut. Kalau ngomongin Ramadan, pernah nggak sih apa ngalamin turnamen misalkan lagi dalam bulan puasa atau bulan Ramadan tuh gimana tuh? Apakah ada jadi tantangan tersendiri atau tetap ya biasa aja gitu? Ada sih waktu itu tahun 2006 waktu itu kebetulan persiapan menuju Asian Games Doha. Nah itu benar-benar tuh ngalamin puasa di Korea Selatan. Jadi Korea Selatan itu kan beda 2 jam lebih lama ya. Lebih lama dari kita. Jadi udah buka puasanya kita berdua di sini udah maghrib, di sana jam ibaratnya jam 6-nya di sana tuh jam 8-nya Indonesia. Jadinya terus disiksa benar-benar waktu itu sama pelatih, ya menikmati alhamdulillah sih kuat.
dan luar biasa. Tapi itu jadi pengalaman yang luar biasa ya? Luar biasa. Dalam, semuanya serba luar biasa untuk olahraga dalam, tuh semuanya luar biasa. Dalam keadaan berpuasa tapi tetap harus, kan butuh fokus kan masalahnya kan? Dan alhamdulillah sih teman-teman di sekitar juga, mereka juga pada puasa. Jadinya kita juga termotivasi untuk menjalani puasa juga walaupun dengan kondisi program latihan berat atau apa. Tapi ya udah bismillah aja kita puas Jadi memang udah terlatih banget ya ketika masih aktif dulu. Terus dia udah mulai ketawa nih ngeliat kue nih kancap. Aduh, baru gua ngomong. Udah lama lo nggak ketemu Mama Kos. Mama Kos jalan-jalan terus belanja shopping. Shopping. Jadi kita kan habis kerja apa langsung balik. Bukan kerja, kuliah. Biasalah Mama Kos kan sibuk ya Kang Jams ya. Cari Papa Kos. Oplas ya. Oke, serius. Jadi udah biasa kan ya berarti puasa kayak gini. Terus maksudnya berarti itu sekarang sampai sekarang ngaruh nggak sih Mak? Kalau kan di apalagi negara lain summernya lebih panjang pasti kan matahari terbenamnya itu lebih lambat ya. Berarti itu ngaruh nggak sih ke sekarang puasa kamu udah karena terbiasa dari usia muda puasa lama itu sampai ketika akhirnya kamu sekarang terus apakah hal itu juga yang kamu ajarin ke keluarga kamu kayak Mama tuh dulu kayak gini loh puasa tantangannya tuh kayak gini-gini tapi tetap puasa apa itu juga yang kamu sampaikan ke keluarga? Ya kita pastinya. Itu bagian sejarah ya yang sebenarnya bisa memotivasi buat anak-anak sebenarnya. Dulu seperti apa sih dari saat Mama berjuang, saat berpuasa, apalagi sekarang dengan situasi bulan puasa ya, jadinya memberikan apa sih, maknanya berpuasa apa sih, bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, seperti itu. Terus bagaimana kita dalam kondisi melakukan segala macam berbagai aktivitas, kita harus kuatlah iman kita untuk menjalani ya biar benar-benar menjadikan apa yang kita lakukan itu sebagai pahala seperti itu. Benar-benar terus akhirnya kan tadi juga pensiun di setelah Asian Games seperti itu. Nah terus akhirnya kan kerja ya sekarang ya. Sekarang kamu aktif kerja di mana Mbak? Di Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Tapi sekarang unitnya di pusat. Saya jadi lupa sih gak lupanya, serius sih, pusat pelatihan olahraga pelajar. Oke, berarti selalu usia muda ya emang ya, anak kos kayak kita, pelajar-pelajar gitu. Nah, benar-benar, ya berjiwa muda. Terus kan sekarang kan dulu kan waktu jadi atlet dan beberapa tahun lalu, Mbak Juana itu istilahnya belum hijrah ya, sekarang akhirnya memilih hijrah kayak gitu. Itu tahun berapa sih dan keputusannya seperti apa waktu itu akhirnya memilih untuk mengenakan hijab, Mbak? Kalau hijab itu sebenarnya dari 2014. Sebenarnya itu saya itu kan mualaf sebenarnya. Jadinya di 2006 itu yang tadi saya cerita itu adalah pengalaman puasa pertama sebenarnya. Cuma ya, ya begitu deh. Nanti terharu. Ini saya udah. Udahnya aku udah langsung buka kacamatanya. Udah gini. Dan bulu mata palsu kamu rontok loh. Asal giginya nggak rontok. Iya jadinya awalnya kan memang non muslim ya. Terus akhirnya hijrah ke muslim. Memang banyak pergolakan batin saat itu dan nggak lepas waktu itu pasti berpikir tentang dunia. Yang pasti ya karena pasangan itu nggak. Tapi lepas selama itu berjalan, akhirnya ya insya Allah sih apapun kondisinya ya tetap dengan keimanan yang ini. Karena saya berpikir tetap apapun pilihan kita ya yang kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, kita pertanggungjawabkan semua yang pasti. Jangan disia-siakan keputusan itu kan ada yang bolak-balik berpikir ya udah saya yakin dengan ini dan saya juga merasa Tuhan nggak pernah meninggalkan saya di posisi apapun Tuhan selalu ada dan banyak peristiwa luar biasa yang saya tahu Tuhan ada, Allah ada di dekat saya seperti itu sih. Aduh Bang Jeff. Aduh, alasan nih minta dipeluk nih kayaknya. Jangan mau, Pak. Aduh, gagal. Enggak bisa. Udah mau buka puasa, saya bikinin. Udah batal loh tadi. Udah batal. Belum keluar. Terharu. Iya, makasih loh ceritanya. Aduh. Ih, kamu. Aku enggak dingin, aku yang anget aja ya. Siap.